kita lakukan pemeriksaan tidak lama. Hmm. Tapi ini sudah pemeriksaan yang kesekian kali. Iya. Namun selalu terkendala. Jadi kita belum sampai habis pemeriksaan, materi itu belum masuk. Jadi karena beliau ini sering beralasan sakit, kemudian ya banyaklah kendala. Banyak alasan ya. Ya. Jadi tidak lagi karena. Beliau ini dijemput paksa atau bagaimana? Tidak. Beliau datang memenuhi panggilan. Cuman untuk pemeriksaan ini tidak. Pak, bisa diurai untuk dugaan korupsinya sendiri, Pak? Ya, seperti biasa yang dikenakan di apa disangkakan kepada tersangka ini pasal 2, sidang pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kerugian negara. Kerugian negara setelah dihitung oleh BPKP itu sekitar 940 juta ya.